Halo everyone, balik lagi di channel kesayangan kita, Indonesia Kamera. Ada yang tahu nggak sih aku kali ini bakal spill apa? Pasti penasaran dong. Kali ini aku bakal spill hidden gems yang ada di desa Kedung Wonokerto. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kali ini aku start dari rel kereta api sehabis waskita. Di situ kalian lurus aja sampai nemuin gang Jalan Sadewo di sebelah kiri. Kalian belok kiri aja, lurus sampai nanti nemuin pertigaan gang musola. Jangan belok-belok dulu ya, pokoknya intinya di sini tuh lurus aja. Nanti kalau kalian belok takutnya kesasar kayak aku. Bentar, aku bakal kasih tahu pertigaannya. Pokoknya anjir-anjirnya tuh pertigaan musola sama rumah cat krim. Nah, itu tuh di depan. Itu kalian belok kanan, lurus aja sedikit. Nanti tujuan kita ada di depan. Pasti penasaran dong, apaan tuh, apaan tuh. Wah, udah sampai nih di wisata Tirtowangi. Wisata Tirtowangi salah satu hidden gems yang ada di Kedung Wonokerto loh. Di sini kalian bisa menikmati view sungai dan juga kelap-kelip lampu. Apalagi ya, aku saranin kalian datangnya tuh waktu sore atau malam hari supaya bisa kayak ngerasain vibes yang nyenengin gitu. Kalian bisa lihat lampu kelap-kelip dan yang gak kalah kerennya di sini tuh banyak banget spot-spot foto yang pastinya Instagramable banget deh. Aku kasih tahu ya, di sini tuh gratis tanpa dipungut biaya loh. Nah, di Tirtowangi ini nih teman-teman, banyak spot-spot foto yang kece abis. Apalagi waktu malam hari. Wow, banyak kelap-kelip lampu yang Instagramable. Dan juga banyak tulisan-tulisan menarik di samping sungai Tirtowangi nih teman-teman. Mulai dari spot foto yang dihiasi bunga-bunga, kelap-kelip lampu yang mengitari bintang, tempat duduk yang warna-warni, cocok deh buat tempat di spot foto. Di halaman Tirtowangi juga ada tanaman toga yang diwarnai dan dihiasi dengan botol-botol warna kuning, biru, merah. Nah, ini nih kesukaan bocil-bocil. Gak kalah serunya nih teman-teman, di Tirtowangi juga menyediakan wahana-wahana seru seperti sepeda goes yang mengapung, bebek-bebekan. Wah, pastinya seru abis.
Oke, tunggu apa lagi? Yuk, langsung datang aja ke Tirtowangi. Dan tetap pantengin terus ya channel kita. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.